guys, ketemu lagi sama aku, Sherly, di channel Semacam TV. Kalau misalnya nih, kemarin aku udah ngejakin kalian ke destinasi wisata pantai, bukit. Kali ini aku bakalan ngejakin kalian ke destinasi wisata goa. Yaps, Goa Soekarno. Siapa sih yang gak kenal Goa Soekarno yang hits dan launching pada tahun 2019 lalu? Nah, Goa Soekarno ini nih berlokasi di Desa Panawangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Kalian untuk berkunjung ke wisata ini memerlukan durasi waktu kurang lebih 50 menit dengan jarak kurang lebih 32 km dari pusat kota. Seperti apa yang di dalam dan gimana sih keseruan kita pada kali ini? Tetap ikutin aku ya, yuk! Dalam Goa Soekarno. Katanya nih, di dalam Goa Soekarno ini terdapat 3 ruangan loh. Dan tepat di belakang aku adalah ruangan pertama. Seperti apa ruangannya? Kita lihat yuk. Kita udah melihat-lihat ruangan pertama. Sekarang kita akan masuk ke ruangan kedua. Dan kita sudah disambut loh oleh Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Seperti apa di dalam? Yuk kita lihat. Sekarang aku sudah sampai di ruangan kedua. Dan sekarang aku lagi berdiri di atas jembatan yang cantik banget loh. Dan di belakang aku ada ruangan tersembunyi. Kita lihat yuk. Guys, di belakang aku ada Goa Akustik atau kafe yang ada di Goa Soekarno. Yuk kita lihat seperti apa. Guys, sekarang aku sudah ada di Goa Akustik atau kafe yang ada di dalam Goa Soekarno. Dan di kafe ini menyediakan kopi khasnya loh, yaitu ada 3 varian. Yang pertama kopi hitam, yang kedua kopi susu, dan yang ketiga kopi jahe nih. Tapi aku sudah memesan di varian kopi susunya. Mari kita coba.
Creamy banget guys, kalian wajib coba ini kalau misalnya kalian datang ke sini. Guys, kalau misalnya tadi aku sudah ruang pertama, ruang kedua, dan juga udah nyobain kopi di kafe yang ada di Gua Soekarno, saatnya kita memasuki ruang ketiga. Ayo ikuti aku. Di belakang aku ada patung Bapak Soekarno nih. Yuk kita lihat. Gimana nih guys, seru banget kan perjalanan kita hari ini di destinasi wisata Gua Soekarno yang ada di Kecamatan Pasongsongan nih. Menurutku nih, harga tiket Rp15.000 per orang itu sangat affordable ataupun worth it banget loh buat kita kunjungin. Nah, selain itu perlu kalian ketahui di Gua Soekarno ini terdapat fasilitas seperti musola dan toilet juga. Jadi kalian gak usah khawatir nih teman-teman. Dan cukup sampai sini dulu perjalanan kita di destinasi wisata Gua Soekarno. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!